Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Datuk Seri Ketua, terima kasih kerana memberikan saya peluang untuk menyampaikan ucapan menyunjung kasih atas titah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong menyentuh satu cakupan yang sangat luas sesuai dengan kedudukan baginda. Saya ingin merumuskan atau menyimpulkan beberapa hal penting yang saya fikir penting saya bangkitkan sebagai wakil rakyat bertupahat. Yang pertama sekali, Datuk Seri Yang di-Pertua, ialah tentang hal-hal yang berkaitan dicakup oleh tema cakap tak serupa bikin. Diskrepensi antara cita-cita dengan dan idealisme dengan pelaksanaan. Saya ambil contoh Datuk Seri Yang di-Pertua tentang program yang disebut sebagai TN50, Transformasi Nasional 2050. Satu program yang baik untuk merencanakan program masa depan. Tapi kita ingin berikan perhatian dan teguran dan pemerhatian kita, pemerhatian saya, bahawa TN2050 ini disebutkan sebagai fokus untuk memacu generasi muda. Ya, untuk mengangkat sekejap yang ya, yang mampang apa, yang mampang tak puas hati. Ya, sampai ke telinga saya yang mampang. Ya. Apa dia? Mengenai giliran pembangkang ada dalam senarai ini, Ketua WIP yang menghantar pada saya mengikut giliran. Dan tak semestinya saya mengikut giliran yang tertulis di sini, dan saya akan memanggil apabila saya terpandang terlebih dahulu. Dan kebetulan Yang Berhormat Batu Pahat berada di senarai nombor 5, manakala Yang Berhormat Ampang tersenarai di bawah nombor 22. Ya. Okay. Dan saya tidak ada pilih kasih di antara wakil-wakil rakyat. Tidak apa, it's your right, speaker. Yeah, it's no problem. Kasih, saya kasih. Tidak bertikai kan. Yeah, you can call anybody you like dengan izin. Yeah. Terima kasih. Okay, terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua kerana terpandang saya dulu. Dia bukan cerita pandang pertama. Datuk Seri, saya tadi cuba menyebutkan tentang diskrepensi antara cita-cita idealisme dengan pelaksanaan. Dengan kita tengok dengan TN50 sebagai contoh yang meletakkan sasaran, beliau sebagai sasaran mahu membangun mereka pada masa depan. Yeah. Tetapi kalau kita lihat, peruntukan yang paling rendah ialah untuk kementerian beliau. Ya, yeah, Bukit Kata berminat. Sikit Datuk Seri, silap tu, bukan Kuala Kedah tu, Batu Pahat. Speaker, ni kat skrin. Ni gangguan-gangguan yang saya harap tidak mencacatkan waktu saya. Datuk Yang di-Pertua, selepas 3 tahun saya lebih. Saya juga ingat kepastiannya, Yang Berhormat Batu Pahat duduk di kerusi Kuala Kedah ke Batu Pahat? Sebab itu saya betulkan, Datuk Speaker. Okey, terima kasih. Selepas mic. Dah bentar, sila pastikan tempat duduk. Sini. Betul. Oh. I see. Parlimen Batu Pahat dah pupus dah. Tak ada. Dah tukar dah Kuala Kedah dah. Saya seluruh mungkin dah. Dua-dua Kuala Kedah. Ya, yeah, saya minta apa tu, urus dia seorang semak. Ini Datuk Seri. Sila. Datuk Seri Yang di-Pertua. Masa 2 minit ditambah. Datuk Seri Yang di-Pertua, dia orang sabotaj saya ni. Ya, ya, ya. Ini saya fikir dia ada network dengan Batu Pahat sana ni. Okay.
Dato' Sri, saya tadi menyebutkan tentang diskrepensi antara cita-cita dengan realiti, ya. Letak belia sebagai matlamat, letak bawah kementerian belia, tapi kementerian belia dia punya peruntukan paling sikit, ya, siput aja, ya. Jadi bagaimana mahu melaksanakan tugas besar yang diberi untuk 30 tahun dengan peruntukan yang kecil? Dato' Sri yang dipertua, kalau mahu membina masa depan 2050 yang berteraskan pada belia, kita kena tengok kualiti belia bersama-sama sekarang. Kerajaan mesti bersedia untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh belia sekarang, supaya mereka 2050 itu tidak hanya satu buaian impian. Para belia dibuai dengan impian 2050 saudara akan berada dalam great nation, satu mimpi indah dalam tidur. Bila terjaga dari igawan, baru sedar, bukan great nation, tapi a failed nation. Ini berlaku, Datuk Seri, kalau kementerian dan kerajaan, pimpinan Perdana Menteri, Datuk Seri Pekan, kalau tidak melihat masalah pertama, masalah pengangguran di kalangan teenagers yang lepasan sekolah menengah. Saya nak tahu berapa ramai lepasan sekolah menengah, Datuk Seri, yang keluar, berapa ramai yang menganggur, dan apa tindakan kerajaan untuk mengatasi masalah generasi teenagers ini, belasan tahun yang keluar ini, yang kebanyakan mereka terjebak dalam pelbagai penyakit sosial, ya, yang saya tak payah sebut panjang, ya, tapi umum mengetahui. Jadi apakah tindakan kerajaan untuk mengatasi sekarang, ya? Don't postpone, ya. Jangan postpone. Kalau postpone, kalau ditangguh 2050 baru nak buat, nanti kita akan jadi sebagai program-program lain juga. Begitu juga pengangguran di kalangan siswazah. Sekarang lebih 40 ribu sekarang siswazah yang menganggur. Dan ada Job Street punya analisis, dia katakan universiti kita ni mereka 70% daripada syarikat-syarikat menganggap yang universiti tempatan kita ini sederhana aja. 20% lebih melihatkan baik, agaknya sederhana baik, dan yang paling akhir bawah 10% hanya melihatkan baik. Jadi saudara, apakah langkah kerajaan, ya, Kementerian Pendidikan Tinggi khususnya, untuk meningkatkan persepsi awam, persepsi swasta terhadap graduan-graduan kita? Dia memang cantik. Tadi saya kebetulan berjumpa dengan timbalan, dengan Menteri Pendidikan Pengajian Tinggi. Beliau menyebutkan, menunjukkan saya satu dokumen ini, Soaring Upwards, ya, programnya cantik. Tapi saudara, sekitar 30 tahun lebih dalam kementerian, ya, kita dapat lihat penyakit kita, penyakit kita ialah penyakit, penyakit kementerian ialah cantik atas kertas, miskin dalam pelaksanaan oleh pelbagai sebab. Datuk Seri, saya tak mau panjang bab itu, tapi kalau boleh saya rumuskan diskrepensi antara hasrat dan cita-cita bila kita mengabaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh generasi muda sekarang dalam pelbagai bidang. Hutang banyak, dan yang banyak ramai pula yang declare bankrupt. Apa tindakan kerajaan ini? Yang keluar daripada universiti menganggur, api hutang dah banyak, tak lama bankrupt. Apa tindakan kerajaan untuk mengatasi ini? Datuk yang dipertua, Datuk Seri yang dipertua, saya menegaskan sebenarnya kalau nak membina 2050, you have to start from now. Jangan buaikan impian, nanti dia hanya mimpi siang hari. Datuk Seri yang dipertua, perkara yang kedua yang saya nak sebutkan ialah masalah orang kampung saya. Tiap-tiap kali saya balik kampung, ziarah ke rumah, ziarah ke kedai, semuanya mengeluh pertama sekali tentang kenaikan harga barang. Yang paling akhir ni minggu lepas balik, komplain tentang kenaikan ikan kembung. Yang Timbalan Menteri jawab, ini sementara. Saya nak tanya Timbalan Menteri, mana dia bahan yang dah naik ada turun? Semuanya BN saja, barang naik. Tak tanya, tak percaya, tanya Pak Sulong, jiran saya sebelah. Dia jangan baik saya, Datuk Seri, dan saya nak kena dekat dengan pilihan raya ni, nak ngam kerana kita nak saling bantu-membantu. Bantu Pahat. Oh, dah habis dah.
Batu Pahat. Ya saya. Pertama dah kembali ke tempat duduk Batu Pahat. Dah baru sekarang bermula waktunya Dato' Sri. Jadi kata saya ada 10 minit lagi untuk bicara. Cuma terima kasih banyak Dato' Sri. Cuma saya nak tanya macam mana tahu barang barang naik di Parit Sulung. Kami selalu bincang Dato' Sri. Ada private discussion. Okey. Tapi bila kami ambil gambar, kami pastikan sentiasa bertiga atau berempat, tidak berdua-duaan. Sila. Dalam gurauan kita, kita ingin mengingatkan bahawa orang kampung, rakyat kampung susah. Peniaga-peniaga kecil umumnya di Pasar Lambak, kalau kita tanya Datuk, kita punya bisnes sekarang turun antara 40% hingga 30%. Tahun baru Cina baru ni saya pergi jumpa kedai-kedai Cina yang jual barang-barang prayers ni, prayer material. Itu dia kata turun 40%. Kata macam mana orang tak sembahyang? Sembahyang tapi dia beli duit, kalau dulu macam ni banyak, sekarang dia beli sikit macam ya. Jadi dia bagi bakar sikit saja. Jadi all reduce ya. Jadi saudara Datuk Pengerusi, saya nak beritahu yang berhormat sebelah sana, termasuk yang berhormat-berhormat yang defend, dia kata tak ada masalah. Saya ingat dia orang buta, buta hati dan buta mata ya. Minta maaf lah, tapi memang betul tu. Nah, saya tarik balik lah itu. Buta perasaan, tak ada perasaan. Tak ada langsung belas kasihan pada rakyat. Mereka menderita, you still say, saudara masih cakap lagi mereka senang. Yeah, mereka tak ada masalah. Ya, yeah, Batu Pahat. Batu Pahat. Batu Pahat. Walaupun buta tahu barang naik ya. Saya yang saya nak sebut tadi saudara ialah tak ada perasaan ya. Berarti minta maaf lah, tarik balik tu ya. Kadang-kadang kita bila syarah tu terlupa. Jadi Datuk Pengerusi, masa Batu Pahat dah habis. Okey, saya rumuskan Datuk Pengerusi. Kena ada perhatian untuk orang kampung. Baru ini saya menziarah industri kelapa Batu Pahat, antara daerah di Johor, daerah yang kedua kelapa ni. Dan mereka komplain tentang mereka ada hasrat nak menanam semula, ada nak nanam selingan, tapi benih tak ada. Jadi pengurusan, pengurusan pertolongan untuk membantu 80 ribu petani kelapa ini, kita minta kerajaan untuk menguruskan dengan baik. Mudah-mudahan ianya dapat dilaksanakan dengan baik. Akhir sekali Datuk Pengerusi ialah saya nak menyebutkan soal perpaduan yang dibangkitkan oleh yang di-Pertuan Agong. Saya ingin menegaskan kebanyakan punca perpecahan dalam masyarakat kita ini bila konsep 3R ini masih dimainkan oleh pemerintah. 3R, race, royalty and religion. Ini masih digunakan sebagai senjata untuk menang pilihan raya. Saya appeal, saya mengharap saudara rakan-rakan yang setengahnya murid saya di berbagai tempat untuk memberhentikan hal ini supaya go on policies ya. Jangan memecah belahkan masyarakat berdasarkan 3R. Terima kasih banyak Datuk Yang Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sempati pada Yang Amat Sepang, kita bagi laluan kepada